Ada. Nomor saya tunjuk lagi. Jihad, ya, jihad. Jihad, ada jihad. Ada, Pak. Mana? Ah, ayo. Oke, silakan. Ini kan aktifkan videonya dulu. Ayo, jihad. Lupa lagi, Pak. Apa yang ingat coba? Kan barusan udah dibuka tuh sama Alam sama Pak Silvia. Apa eksternal anatomi itu ada apa saja? Yang ingat aja, nggak usah yang lupa. Yang lupa nggak usah disebutin. Serangga itu ada apanya saja? Ayo. Ayo, jihad. Yang lain dulu, Pak. Yang paling dulu, Pak. Saya tungguin. Nggak usah ngapalin, yang tahu aja yang ada di dalam. Nggak usah semuanya kalau memang nggak tahu mah. Yang ada aja yang kebayang di serangga itu ada apa? Ayo. Di serangga ada mata tadi itu mata mata tunggal sama mata majemuk fungsinya Terus. Yang lain dulu fungsinya nggak usah nanti. Apalagi selain mata, ada apa lagi? ada tungkai. Oke, tungkai, apalagi? Sayap. Ada sayap, terus Ada kaki. kaki kan tungkai sama tadi. Antena, Pak. Oke, ada antena. Terus ada lagi? Yang ingat aja, yang ingat aja. Yang lupanya biar nanti diingat-ingat lagi. Ada sayap. Udah, segitu. Ingatnya. Iya, Pak. Sayap udah. Terus. Oke. Makasih, makasih. Oke, Jihad, makasih. Sedikit, Pak. Siapa lagi? Perempuan lagi. Mana ini nggak muncul. Ya, hafalin lagi nanti ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Aul, Aulia, Aulia. Mana perempuan lagi? Aulia. Aulia, mana Aulia? Aulia ada? Ini Pak, maaf Pak, saya lagi. Aulia ada? Ya Pak. Gimana, gimana? Pak, maaf Pak, saya lagi beli bubur. Ayo. Ya. Oke, yang lain. Ai, ai, ai. Ai ada? Ada Pak. Oke, ai dulu. Enggak lagi beli apa-apa kan? Oke, silakan ai. Enggak Pak. Pada serangga yang pertama ada kutikula, yaitu kutikula itu kulit pada serangga atau bisa disebut juga bagian terluar dari serangga, berfungsi untuk melindungi bagian dalam serangga dari lingkungan luar. Yang kedua ada kepala, di kepala ada mulut yang terdiri dari bagian labrum, labium, mandibel, maksila, dan hipofaring. Terus ada mata ada dua yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Untuk mata tunggal berfungsi untuk melihat, sedangkan untuk mata majemuk untuk menjaga keseimbangan di saat terbang. Terus ada antena.
Enggak kebalik. Yang kebalik yang mananya, Pak? Yang mata? Yang mata lah. Tunggal buat Ayo lanjut dulu. Nah. ngajemuk buat menjaga keseimbangan saat terbang. Ya, gitu. Ya kebalik atuh. Oh. Oke, lanjut dulu, lanjut dulu. Setelah mata ada apa? Nanti yang kebaliknya diingat-ingat, diperbaiki lagi. Ya. Ada antena, untuk antena belum belum hafal semua, terus ada toraks, terbagi menjadi tiga, ada tiga bagian, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Setelah ada toraks, ada tungkai. Untuk bagian-bagian tungkai juga, Ai belum ngapalin, Pak. Dan yang terakhir, ada alat atau termonelia yang berada pada bagian belakang belalang serangga. Terminalia gitu ya. Terminalia. Oke, terima kasih Ayah. Ya, sama-sama, Pak. Selanjutnya, laki-laki lagi, siapa lagi-lagi? Laki-laki lagi, siapa? Cecep. Cecep, ada Cecep? Cecep. Ada, Pak. Mana? Cecep mana? Oke, silakan Cecep. Mana videonya diaktifkan dulu? Ya, Pak. Oke. Ya. Yeah. Silakan coba dari kutikula, Pak. Langsung. Kutikula, fungsi kutikula atau kulit. Fungsi kutikula yaitu untuk melindungi jaringan hidup serangga dari luar. Jaringan serangga itu terdiri dari lapisan epidermis dan integumen. Fungsinya untuk mencegah untuk melindungi organ dalam serangga. Terus di kepala ada mulut. Yang pertama itu ada labrum, labium, terus mandibel, maksila, dan hipoparing. Terus ada antena. Di antena itu ada scap, pedikel, dan flagellum. Terus masuk ke toraks. Di toraks itu ada protoraks, terus mesotoraks, dan metatoraks. Terus ke mata. Di mata itu ada dua, ada mata kemana? Ada mata menjemuk dan mata tunggal. Mata menjemuk itu fungsinya untuk melihat, dan mata tunggal itu fungsinya untuk menyeimbangkan saat terbang. Terus ada abdomen. Untuk di abdomen saya cuma tahu itu alat kelamin jantan dan betina. Terus di tungkai itu ada koksa, terus tibia, terus klau, femur, dan lupa lagi, Pak. Ya, iya, oke. Segitu, Pak. Gitu, Dan? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Nanti hafalin lagi ya. Iya, sama-sama, oke, Pak. Terima kasih, Cep. Selanjutnya, perempuan lagi, perempuan. Siapa yang belum ya? Dewi. Dewi, mana Dewi? Ya, ada. Dewi, ada? Ada, oke, silakan Dewi. Di serangga terdapat. Di mana ini, Dewi? Pak. Oke, iya, ada. Clear. Di serangga terdapat yaitu, pertama kulit. Kulit adalah kutikula, kulit serangga yang berfungsi untuk melindungi jaringan hidup serangga dan lingkungan sekitar.
Terus kepala, di kepala terdapat mata majemuk dan mata tunggal. Mata majemuk berfungsi untuk melihat, mata tunggal untuk menyeimbangkan di saat terbang. Terus pada Terus? langsung ke antena. Di antena ada skep, pedikel, flagelum. Ke torak, di torak ada Terus? pototorak, mesotorak, dan metatorak. Bagian mulut. Di bagian mulut ada labrum, labium, Oh, mulut mandibel, dulu. maksila, hipoparing. Terus ke di tungkai terdapat Terus. femur, koksa, tibia, lupa lagi Pak. Dan terakhir di abdomen. Nah, Di oke. abdomen Terus. terdapat Ya. kelamin jantan dan betina. Udah. Ah, iya. Atau betina gitu ya. Udah. Ada lagi? Udah. Oke, Ya, makasih, sama-sama, Dew. Kak. Oke. Ayo, cowok lagi siapa? Atep, Atep, Atep. Nih, Atep mana Atep? Atep. Mana Atep? Ini, Pak. Ada. Ada Atep? Oke, silakan Atep. Aktifkan dulu videonya. Dari Oke, mulut ya, Pak. silakan. Dari mulut. Labrum, labium, mandibel. Ya, dari mana aja lah yang Ya, Pak. ingatnya. Dari mulut labrum, labium, mandibel, maksila, hipoparing. Kemudian Ya, dari terus. tungkai, permis, tibia, tersus. Terus gitu, Pak, dari tungkai. Hah? Terus dari antena, Terus. pedikel, flagelum, pedikel, Ada lagi? flagelum, Apa? Yang nempel di sutur. kepalanya apa? Ah, enggak. Yep, antena baru segitu, Pak. Ayo, apa Ya. lagi? Udah, nanti lewat. Nanti hafalin lagi. Oke, good. Terus? Udah. Udah, Pak. Oke, sudah Udah, dulu. Pak. Ah? Apa? Oke, makasih ya, Teh, makasih. Siapa lagi kakak tinggal? Ah, Jun, Jun. Ma Jun, Junet, mana Junet? Mana Junet? Mana Mas Jun? Ada tadi? Oke, ada. Silakan, Jun. Aktifkan dulu videonya. Ada Junet? Kedengeran? Anda kedengaran nggak? Mana Junet? Satu lagi deh, satu lagi. Siapa? Perempuan Aulia lagi jajan masih. Aulia udah selesai belum? Siapa? Erdi, Erdi, ada Erdi. Erdi ada? RD ada? RD, halo? Ada, suaranya ada tuh. Mana RD? Coba tunjukkan videonya. Mana R? Ya, apa ada? Ya. Ayo, R, videonya dulu, aktifkan. Gimana? Silakan. Ayo.
R. Oh, diam. Halo, suara saya jelas kedengaran yang lain? Jelas, Pak. RD ya, Dok? Oh, RD. Oh, sinyalnya RD kan ya. Oke, sudah. Kita lanjut saja perkuliahannya ya. Yang tadi evaluasinya yang masih belum hafal itu mutlak harus dihafalkan begitu ya. Mau tidak mau teman-teman harus menghafalkan. Gimana caranya? Saya sudah kasih apa tips and tricks-nya. Jadi dalam menghafal bagian daripada serangga itu baiknya teman-teman menghafal secara sistematis. Dari depan dulu, bayangkan dari depan itu ada apa, sampai ke belakang. Jadi kalau ngacak itu nanti susah mengingatnya. Tapi kalau dari runut, dari depan dulu, terus ke belakang, sampai ke akhir, itu akan lebih memudahkan begitu ya. Dari depan ke belakang itu istilahnya apa kemarin? Orientasi tubuh serangga? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Depan itu apa depan? Longitudinal. Oke, longitudinal. Oke, good. Longitudinal itu dari apa? Anterior ke posterior. Posterior. Dari depan ke belakang. Oke. Oke, itu juga harus diingat-ingat ya. Ada longitudinal, ada dorsoventral, ada transversal. Gitu. Itu bagian lain yang harus teman-teman hafalkan. Oke, kita lanjut ke materi hari ini ya. Yaitu mengenai hubungan serangga dengan tumbuhan. Sebentar, saya share dulu screen. Kelihatan? Belum, Pak. PowerPoint saya sudah terlihat apa belum? Sudah ada, Pak. Oke, lanjut ke sini ya. Kita akan berbicara tentang yang bawah dulu nih, hubungan serangga dengan tanaman. Yang konsep ini nanti habis kalau cukup hari ini, kalau enggak minggu depan. Hubungan antara serangga dengan tanaman atau tumbuhan. Nah ini pengantarnya. Animal life, including that of insect, cannot exist in the absence of green plants. It serves as the primary source of energy rich compound for heterotrophic organism. Jadi kehidupan hewan termasuk serangga itu tidak bisa. Jadi hewan termasuk serangga itu nggak bisa hidup nih tanpa ada tanaman, tanpa ada nih green plants di sini disebutkan, tanpa ada tanaman hijau. Which serve as the primary source of energy rich compound. Yang menyediakan sumber energi utama untuk siapa? Untuk organisme heterotrof. Organisme heterotrof itu salah satunya adalah animal, hewan dan atau serangga termasuk di dalamnya. Jadi si hewan, si serangga itu dia nggak bisa hidup nih tanpa ada tumbuhan hijau, tanpa ada tanaman hijau. Kenapa? Jadi kenapa ada hubungan antara serangga dan tumbuhan? Ya pengantarnya, si serangga itu nggak bisa hidup nih kalau tidak ada tumbuhan hijau. Pahami dulu itu ya. Paham ya? Paham? Paham sampai sana? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Si green plants ini, si tumbuhan itu sebagai apa nih? Primary source. Jadi sumber utama, apa namanya, yang menyediakan energi bagi heterotrofik organisme atau organisme heterotrof. Lawannya heterotrof apa? Ada yang ingat? Autotrof. Autotrof. Ada yang ingat? Autotrof itu hanya ada pada tumbuhan atau tanaman. Dia bisa memproduksi makanannya sendiri. Sementara heterotrof, dia membutuhkan organisme lain untuk dapat makanan. Begitu ya. Nah, terus kemudian berkaitan dengan itu, berkaitan dengan serangga itu butuh tumbuhan, serangga itu butuh tanaman untuk makannya. Serangga nggak bisa hidup kalau misalkan nggak ada tumbuhan.
serangga sebagai herbivore, misalkan dia tidak bisa hidup tanpa ada tumbuhan atau tanaman yang menjadi makanannya. Nah, terus kemudian dalam hubungan serangga dengan tanaman, ini terkenal apa dikenal beberapa istilah mengenai host plant specialization. Jadi apa namanya tanaman inang specialization. Jadi spesialisasi tanaman inang nih. Jadi serangga-serangga itu ada yang ini pertama monofag. Monofag itu dia mono. Mono itu apa? Mono itu apa? Ada yang tahu? Mono? Satu. Monofag. Jadi dia hanya makan satu spesies tanaman saja. Jadi sangat spesifik. Jadi ada serangga yang hanya makan tanaman satu spesies saja. Makanya saya kasih tanda di dalam kurung ini adalah 1S. Biar teman-teman juga mudah menghafal. Monofag itu adalah serangga-serangga yang dia hanya makan pada satu spesies tanaman saja. Jadi sangat spesifik. Contohnya apa? Contohnya ulat sutra, Bombyx mori. Ulat sutra itu dia hanya makan pada daun tanaman murbe. Jadi nggak ada tanaman yang lain. Makanya susah kalau mau apa dapat kain sutra, harganya mahal kan? Karena kain itu dibuat dari apa namanya benang-benang sutra. Benang-benang sutra itu dibuat dari kokon atau kepompong si apa Bombyx mori-nya itu. Nah si Bombyx mori-nya itu dia hanya makan satu jenis tanaman, satu spesies tanaman saja. Jadi susah, makanya sutra itu mahal gitu ya. Nah, itu monofag. Jadi teman-teman perlu ingat monofag itu adalah serangga yang hanya makan satu spesies tanaman. Makanya saya kasih tanda 1S itu untuk memudahkan. Terus kemudian oligofag. Oligofag. Ini dari kodenya teman-teman bisa membaca enggak ini maksudnya apa? Oligofag itu NS1F. Apa? Ada yang bisa mereka? Apa maksudnya? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak? Oligofag itu adalah serangga-serangga yang dia bisa memakan banyak spesies. Banyak spesies, tapi masih dalam satu famili yang sama. Jadi kalau dalam taksonomi itu kan penamaan itu pengelompokan organisme kan spesies itu di paling bawah. Benar enggak? Spesies, famili itu di atasnya lagi. Setelah ordo ada famili, ordo, nah famili itu di atasnya. Yang oligofag ini dia bisa memakan banyak spesies tanaman, NS. N itu bisa berapa aja? Bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi dibatasi dengan satu famili. Jadi si ada serangga yang dia bisa makan banyak spesies tanaman, tapi tanaman itu masih dalam satu famili. Misalkan apa? Misalkan ada Plutella psilostela. Dia oligofag pada tanaman Brassicaceae. Atau pada tanaman kubis-kubisan. Dia bisa makan apa namanya brokoli, dia bisa makan daun kol, terus kemudian sawi, itu masih dalam satu famili, tapi spesiesnya beda. Teman-teman bisa bayangkan kan, brokoli, kol, sawi, apalagi pak choy dan lain sebagainya. Nah contohnya tadi si Plutella itu bisa hidup di sana. Pada beberapa famili tanaman, pada beberapa spesies tanaman, tapi familinya berbeda. Itu oligofag. Paham? Paham? Paham, Pak. Paham atau tidak? Insya Allah, Pak. Monofag apa monofag? Monofag apa monofag? Monofag hanya memakan satu jenis tanaman, contohnya pada ulat sutra. Okay. Oligofag itu beberapa jenis tanaman, beberapa spesies tanaman tapi dalam satu famili yang sama. Itu oligofag. Terus kemudian ada polifag. Kalau polifag apa? Polifag apa? Banyak. Spesies. Banyak spesies. Terus ini NF. Familinya apa? Tidak terbatas. Okay. Familinya banyak. Jadi yang polifag itu lebih banyak lagi.
mungkin banyak spesies, tapi lebih dari itu dia banyak famili. Mungkin spesiesnya sedikit, tapi yang itu tuh beda-beda famili. Bisa saja. Nah, contoh serangga polipa gitu, Spodoptera lituranus, ulat gerayak, dia ada di mana-mana. Dia ada pada tanaman, ada pada tumbuhan, ada pada gulma, dia bisa makan, polifag, jadi bisa makan apa saja. Nah, apa namanya, itu host plant specialization atau apa spesialisasi daripada serangga berdasarkan objek makanan, berdasarkan inangnya, hostnya. Monofag, oligofag, polifag. Ini teman-teman juga harus hafalkan. Nah, selain daripada istilah tiga tadi, monofag, oligofag, polifag, ada istilah lain, spesialis dan generalis. Kalau spesialis itu berbicara dia hanya tadi berbicara serangga yang hanya makan satu spesies atau yang memakan pada satu famili. Yang monofag atau oligofag ada yang mengklasifikasikan sebagai serangga yang spesialis. Sementara yang generalis adalah sebutan lain untuk serangga-serangga yang termasuk dalam kelompok polifag. Gitu ya, paham ya? Ini istilah spesialis dan generalis dalam host plant specialization atau dalam spesialisasi tanaman monofag, polifag, spesialis dan generalis. Nah, most of herbivorous insect are dominated by specialis. Jadi kebanyakan daripada serangga herbivore itu adalah serangga spesialis. Spesialisnya yang mana? Bisa di spesialisnya itu dia hanya makan satu famili. Ada ke spesialisannya si serangga ini, specialization on plant part. Jadi spesialisasi pada bagian tanaman nih. Ada war fruit or begitu. Jadi serangga-serangga yang dia hanya memakan bagian bunga, bagian buah, atau bagian bijinya saja. Itu sudah jenak saja. Hanya makan fruit saja. Hanya makan seed saja. Itu juga cara dalam spesies satu tanaman itu ada lagi dia hanya makan bunganya, dia hanya makan buahnya saja, atau dia hanya makan biji. Nah, yang kedua di low ground atau di and consume root part. Jadi biasanya hidupnya di tanah dan kan bagian akar di tanaman. Jadi sangat kompleks sekali kalau misalkan teman-teman apa namanya berpikir ada satu tanaman, kira-kira ada berapa hama di sana? Pasti akan sangat banyak. Mulai dari apa ada serangga yang generalisnya, yang polifagnya ada nggak kira-kira? Terus kemudian yang spesialisnya ada nggak? Spesialisnya spesialis yang mana? Spesialis satu famili atau spesialis satu spesies? Terus dari sana juga apakah ada serangga spesialis bagian tanamannya atau enggak. Jadi si tanaman itu dia hidup penuh dengan ancaman. Jadi ketika dia hidup itu sudah alhamdulillah gitu. Dia bisa menghindari atau dia bisa terhindar daripada serangan-serangan herbivore. Nah, ini contohnya nih. Ini dalam satu tanaman spesies Spartina alterniflora. Nih. Lihat ini satu tanaman. Kelihatan jelas enggak gambarnya? Jelas, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jelas ya? Kelihatan. Oke, ini tanamannya nih. Ini dari bawah akarnya nggak kelihatan ya. Ya, akarnya di sini lah. Terus kemudian sampai ke atas, sampai ke bulir-bulir ini. Ternyata pertama nih. Nomor jelas. Satu. Kelihatan. Ini dari, ya. Dari nomor satu, lihat. Jadi dari ujung ini, dari apa namanya, dari sebelum dia bulir, sebelum dia berbunga, terus kemudian di pangkal batang sini, bukan pangkal batang, ini
hampir menuju ujung daripada batang, dia dapat diserang oleh ini. Calamomia alterniflorae. Ini larvanya, ini dewasanya. Dia hanya menyerang bagian ini saja. Batang yang masih muda, ini kan batangnya masih muda. Kalau ke bawah lagi kan, semakin ke bawah ini udah tua. Ini yang baru muncul nih. Diserang oleh si ini, si Calamomia. Nah, terus kemudian ini dua. Lihat nomor dua. Dari mulai ini ada bulirnya, udah bunganya begitu ya. Sampai ke sini, batangnya udah agak apa namanya, agak tengah. Dia bisa diserang oleh Mordelisterna splendens. Ini larvanya, ini serangga dewasanya. Dia hanya menyerang ini saja nih, dari nomor 2 dari sini sampai ke bawah. Terus kemudian nomor 3 dari ujung pangkal tadi sama dengan nomor 1 sampai ke bawah sama dengan nomor 2. Ini ada si Languria pedata. Ini larvanya, ini imagonya atau serangga dewasanya. Nomor 4 ini dari bagian tengah, batang bagian tengah sampai sebelum pangkal batang. Diserang oleh Silo Plejadelus. Ini nomor 4. Nah, nomor 5. Nomor 5 dari nomor 4 sampai ke bawah tapi tidak sampai akar, diserang oleh serangga ini nomor 5 juga. Belum lagi kalau akarnya ada juga serangga yang menyerang akar. Jadi serangga-serangga ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 dia punya spesialisasi sendiri selain daripada spesial dia menyerang si tanaman ini. Tapi spesialis pada bagian-bagian tanaman itu. Ada yang di atas, di batang aja ada yang bagian batang, bagian ranting misalkan yang masih muda, ada yang tua sampai ke pangkal batang misalkan. Itu spesialisasi tadi. Paham ya? Maksudnya tadi ada serangga yang spesialis, sangat spesialis begitu. Misalkan ada lalat pengorok daun. Maka yang diserangnya hanya bagian daun saja. Terus ada lagi penggerek batang padi. Maka yang diserang itu adalah batang padinya, bukan bulirnya. Terus ada apa lagi? Ya pokoknya itu ke spesialisan daripada jenis-jenis serangga pada bagian-bagian tanaman tertentu. Bukan berbicara spesies tanamannya, tapi bagian-bagian daripada tanamannya. Mulai dari ada batang, daun, bunga, buah, biji, terus kemudian akar. Kalau akar biasanya serangga-serangga yang hidup di tanah, misalkan ada teman-teman tahu kuuk itu apa, yang ulat yang hijau yang putih itu kalau lagi nyangkul biasanya suka ada. Nah, itu biasanya dia menyerang akar. Nah, dia nggak pernah menyerang yang lain sekalipun dia ukurannya besar. Jadi itu spesialisnya dia. Itu ya. Nah, terus kemudian insects living on a plant are confronted with many kinds of cohabitant. Jadi kehidupan serangga itu di dalam tanaman ini dipengaruhi oleh banyak kohabitan. Kohabitan itu apa? Adalah seluruh organisme yang turut hidup bersama dia. Gitu. Jadi dia harus tahu betul. Jadi serangga itu selain dia hidup pada tanaman, ada organisme lain yang hidup pada tanaman yang sama. Nah, including competitors. Kompetitor itu yang sama-sama membutuhkan, yang sama-sama memanfaatkan sumber daya yang sama. Misalkan yang sama-sama memakan tumbuhan itu kompetitor. And natural enemies. Kalau natural enemies, musuh alami itu adalah organisme yang membahayakan dia. Predator misalkan. Jadi dia bisa hidup tapi dia bisa mati karena musuh alami tadi. Makanya namanya musuh alami. Natural enemies. Terus kemudian a specific microclimate. Jadi ada mikroklimat yang sangat spesifik. Mikroklimat itu kan iklim mikro. Jadi iklim pada tanaman itu mikroklimatnya ada beberapa bagian. Misalkan suhu di bagian atas tanaman itu akan berbeda dengan suhu di bawah pada tanaman di bagian bawahnya, apalagi yang ada naungannya.
suhu di atas sama di bawah itu sudah barang tentu beda. Terus kemudian efek induced by host plant pathogen. Jadi ada efek-efek yang diakibatkan oleh apa namanya patogen atau penyebab penyakit pada tanaman yang mempengaruhi si serangga. Nah, insect may prefer host plants that are nutritionally suboptimal but are not visited by some of their natural enemies and destroyed an enemy's free space. Jadi si serangga ini biasanya dia akan apa namanya memilih tanaman itu yang bagus begitu ya. Bagus, tapi dia bisa memilih tanaman yang tidak bagus juga. Nih, nutritionally suboptimal. Jadi tidak bagus, tidak jelek lah paling tidak. Nutritionally suboptimal but are not visited by some of their natural enemies. Jadi tanamannya tidak terlalu bagus tapi di sana tidak ada musuh alaminya. Itu lebih aman bagi serangga hama atau bagi si herbivore. Karena apa? Dia bisa makan pada tanaman yang nutrisinya tidak terlalu bagus tapi dia tidak terancam oleh adanya musuh alami. Atau dikenal dengan ini, enemy free space. Jadi tempat-tempat yang tidak ada musuhnya. Ya, sekalipun tanamannya jelek tapi selama itu masih bisa dimanfaatkan oleh herbivore maka dia akan memilih itu. Daripada dia memilih tanaman yang bagus tapi dia terancam oleh keberadaan musuh alami. Terus kemudian, host plant preference are governed not only by nutritional quality but also by environmental factor. Jadi pemilihan tanaman inang atau pemilihan tanaman oleh si serangga herbivore itu tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas nutrisi tadi, tetapi juga oleh faktor-faktor lingkungan. Seperti tadi, kalau musuh alami itu lingkungan biotiknya. Lingkungan abiotiknya apa? Misalkan serangga akan memilih makanan yang berada pada range suhu yang memang mendukung kehidupannya. Dia nggak akan memaksakan cari makanan ke apa namanya ke lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Paham ya? Paham sampai sini? Ada 3 poin? Paham? Mudah-mudahan paham. Paham nggak? Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan, sebentar. Saya baca pesan dulu. Ada yang mau tanyakan dulu? Ada atau tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, microclimate around plants. Ini yang dimaksud tadi microclimate di dalam tanaman itu apa aja sih sebenarnya? Di mana saja sih ada iklim mikro dalam tanaman atau pada tanaman? Nih, the undersurface of leaf is usually cooler and more humid than the upper surface. Jadi, apa namanya, suhu di bawah permukaan daun itu biasanya lebih dingin dan lembab daripada upper surface. Jadi daripada di atas permukaan. Teman-teman bisa membayangkan begitu ya. Cuma yang atas itu pasti lebih hangat daripada yang bawah. Nah, the microclimate at the ground surface under a vegetation differ greatly from that at a bare soil surface. Jadi iklim pada apa namanya permukaan tanah yang ada vegetasinya itu sangat berbeda dengan iklim yang tidak ada vegetasinya atau yang hanyalah tanah saja. Itu beda, pasti lebih panas. Sementara yang agak ada vegetasinya, ada rumput, misalkan itu biasanya lebih dingin atau lebih cool lah tadi. Nah, the vegetation also produce gradient of wind speed, temperature, and humidity. Vegetasi juga menyebabkan adanya perbedaan apa? Kecepatan angin, suhu, dan kelembapan. Angin itu akan apa namanya melambat apabila dia ketemu dengan vegetasi atau dengan tumbuhan atau dengan tanaman. Itu akan mempengaruhi. Adanya angin itu tadi juga akan mempengaruhi temperatur, suhu, atau humidity, kelembapan. Ini contohnya. Lihat, ini teman-teman harus paham, ini maksud grafik ini apa. Ini judulnya microclimate variable in a grassland vegetation. Nih, di atas ini wind speed atau kecepatan angin. Ada 100, 200, 300 cm per second. Terus kemudian ini temperatur.
atau 15 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Ini berkaitan dengan height above ground level. Ini tinggi tanaman dari permukaan tanah, mulai dari 0 sampai 60 cm. Nah, ternyata begini. Wind speed itu, jadi semakin tinggi tanaman ini, apa yang terjadi dengan vegetasinya? Jadi kalau misalkan vegetasinya tinggi, ini vegetasinya tinggi, terus kemudian kecepatan anginnya tinggi. Kecepatan anginnya tinggi. Maka apa yang terjadi? Nah, angin itu akan bergerak lebih, naik. Kalau teman-teman pernah ingat ada istilah apa ya? Semakin tinggi pohon, itu semakin, semakin tinggi pohon, semakin tinggi, semakin kencang angin yang menerpa. Begitu kurang lebih ya? Ada yang ingat nggak? Itu peribahasa atau apa? Nah, maka ini grafiknya, ini kajian ilmiahnya. Lihat aja, ini kan maksudnya gini, kalau tanamannya tinggi begini, nih 60, kalau disandingkan dengan kecepatan anginnya 0, maka posisinya kan di sini. Di sini nih. Nah, kalau ini yang paling atas, ini tanamannya tinggi, ininya tinggi. Kalau ini tanamannya bawah, ini tinggi pasti di sini posisinya. Terus kemudian temperaturnya semakin naik. Semakin ke atas, high above ground level, tinggi dari permukaan tanah, 60 cm, suhunya naik. Ini. Terus kemudian kelembaban. Kalau kelembaban, ini kebalikannya. Kalau kelembaban dari yang tinggi, ini kelembabannya lebih rendah daripada yang bawah. Ini sampai sini. Bahkan yang ini kelembabannya sampai 100% untuk yang di bawah banget posisi si tanamannya. Terus kemudian ini untuk pencahayaan. Semakin tinggi tentu pencahayaannya akan semakin tinggi juga. Yang di bawah itu semakin rendah. Paham ya? Ini teman-teman harus pahami betul. Mengenai kecepatan angin, suhu, relative humidity itu termasuk di kelembapan, dan ini ada cahaya, intensitas cahaya gitu ya. Yang dipengaruhi oleh tinggi daripada tanaman atau tumbuhan. Yang perlu ini tadi berbicara mikroklimat ini. Ternyata dalam tanaman aja, kalau misalkan tanaman itu ya tinggi, ternyata di setiap perbedaan tingginya itu dia mempunyai kecepatan angin, suhu, dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda padahal dalam satu tanaman. Itu yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Nah, semua yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa serangan serangga atau hama pada tanaman dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah kualitas makanan dan lingkungan spesifik atau iklim mikro pada tanaman yang saya bicarakan barusan. Paham sampai sini? Saya berhenti dulu stop share-nya. Balik lagi ke sini. Paham semuanya sampai sana? Paham atau tidak? Halo, Pak. Ayo. Alam, insya Allah ya. Jadi tadi dalam tanaman itu akan terdapat gradient atau partisi-partisi suhu itu ternyata berbeda-beda antar bagian tanaman atau disebut dengan microclimate atau iklim mikro daripada tanaman budidaya. Di atas suhunya berapa, di bawah belum tentu sama. Di bawah sama yang tengah itu beda. Yang bawah sama yang di bawah permukaan itu beda juga. Nah, di kisaran-kisaran suhu yang berbeda, di kisaran-kisaran lingkungan yang berbeda, di kisaran pada iklim mikro yang berbeda, itu akan disenangi oleh serangga yang berbeda pula.
Jadi contohnya tadi, dalam satu tanaman yang sama, hamanya itu bisa beda-beda. Hama yang menyerang bagian atas, bagian bawah, bagian tengah, bagian paling bawah, itu beda-beda. Gitu ya? Paham ya? Ini berbicara masih hubungan serangga dengan tumbuhan. Jadi serangga-serangga dia punya spesialisasi sendiri, dia punya keinginan sendiri, dia punya standar sendiri, mana kira-kira makanan yang sesuai dengan kebutuhannya, mana kira-kira tempat yang sesuai dengan kebutuhan untuk hidupnya. Apakah di atas, di bawah, di tengah, apakah di daun, di bunga, di akar, di batang, di ranting, itu beda-beda. Jadi tadi ada istilah kohabitan. Jadi termasuk kohabitan itu si tanaman juga dia hidup itu tidak sendirian, tapi dia dibarengi oleh banyak organisme lain yang sama-sama hidup di sana pada lingkungan yang sama. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau enggak mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan dulu enggak? Kalau enggak kita lanjut nih. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak. Coba dipikir lagi kalau mau ya. Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Ada Pak, dulu ke ada mana siapa yang mau nanya? RD Pak. Siapa yang mau nanya barusan? RD. Oke, RD gimana itu, RD? Itu Pak yang kelembaban ya. Itu Pak, belum ngerti. Yang humidity. Yang kelembaban itu, berkaitan dengan tinggi tanaman tadi ya. Nah, ketika tanaman itu posisinya semakin tinggi nih, misalkan mana ya? Nih, lihat nggak saya pegang pensil? Lihat ya? Lihat. Kelihatan nggak pegang pensil? Lihat. Nah, gaplok pensil ini adalah tumbuhan atau tanamannya. Yang runcing ini adalah bagian paling atas, yang ini paling bawah ya. Nah, bagaimana kelembaban antara di sini di atas dan di bawah itu berbeda. Mana yang lebih lembab kira-kira, yang atas atau yang bawah? Nah, jawabannya yang lebih lembab itu adalah bagian yang di bawah. Lebih lembab berarti kelembabannya tinggi di sini nih. Sementara yang atas kelembabannya rendah. Karena apa? Dia lebih dekat dengan sumber cahaya yang mempengaruhi kelembaban jadi meningkat. Kelembaban meningkat itu artinya apa? Suhunya jadi naik begitu. Lebih panas, kelembabannya jadi rendah. Sementara di bawah kelembabannya itu tinggi. Karena apa? Mungkin di sini udah ada daun-daun yang mempengaruhi sinar matahari itu tidak sampai maksimal ke bawah. Jadi yang di bawah itu lebih lembab daripada yang di atas. Begitu, RD, paham penjelasan ini pensil? Ya Pak, paham. Makasih Pak. Oke, good. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Itu kan kelembaban ya. Kalau kelembaban tadi semakin atas dia akan semakin menurun kelembabannya. Tapi kalau suhu sebaliknya. Semakin tinggi itu suhunya pasti lebih naik, lebih panas, lebih naik begitu ya. Suhu di atas di sini pasti lebih tinggi daripada suhu di bawah. Begitu. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada saya mau lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya.
Cek. Satu, cek. Dua, tiga. Cek. Ini kemana ini? Ini nge-lag ini. Assalamualaikum. Aduh, halo. Aduh, kasarung abi ya di mana ya? Ya, praktek jam sabara euy. Oh, wow, praktek. Balik. Balik 20 tahun lagi. Kumaha eta cek kamu ho? Aku mau berkenalan si bapak keluar. Nggak sain meren. Coba Merano jelaskan yang tadi. Saur bapak, cina entah suwe nepi ka dia, koneksi bapaknya bermasalah, bisa lift dah udah beres. Kuliah jam berapa? Kota si bapaknya. Kota aku mana jelaskan lah. Praktek lah. Praktek lah. Sok lah, jelaskan. Alhamdulillah itu mah. Praktek. Duit lah. Praktek lah. Lam praktek tuh lam. Moalnya libur. Lam dap. Praktikumna nanti lanjut nu gambar nu acan. Tahu. Kita mana kurang banget na. Siap. Segera lip enama lah kita sarare. Lanjut pungkulan. Sleeping, praktek. Iya di absen tuh. Anu iya, nggak tadi dia tak direkam. Ya. Final absen, Arsal ada Arsal. Kehu. Puyuh hadir. Puyuh. Hadir. Pikri aku yang ngaliwat. Apa? Ngaliwat si Cecep yang mau. Jelas. Bisa sedia. Aman. Oi. Hari budaya tuh jam seberapa? Ngiji. Jam satu lagi, no? Nah, itu lah hari Jadi gak ke kampus hari ini, Lam? Enggak, Mer, siap. Enggak. Siap. Udut lah, tuh. Udut, naon udut. Asup, udut deh. Hari ini enggak ke kampus ya, R? Praktikum online juga? Enggak. Siap, makasih, R. Halo, Awul, Dewi. Guys. Hari halo, guys. Anu naon namina teh? Ancek bapak teh kan dina panduan mah praktikum hiji gambar kepala, praktikum dua gambar tung, anan bagian-bagianna. Tah. Tapi kan orang praktikum hiji teh diisi video. Jadi kumaha? Jadi gambar we pokona mah. Gambar dihijikeun kepala. Kepala, mulut, antena, tungkai dihijikeun sapayakeun gitu. Modal heula. Epeh merando. Gitu lain di. Yes. Modal heula. Ading geusan. Modal heula.
Tos diomehan acan modal teh. Dicurukeun apa teh? Mer, dicurukeun langsung. Adi, adi, adi. Di. Nya jadi kumaha arina? Di kumaha beres kan? Acan. Aduh, abis mah tungkai tuh ya. Mulut antena. Nu gambar dua. Oh, tekan dong. Pikirkan ya Allah, Kak. Antena tungkai jeung mulut anu lain-lain mulut kepala anu kepala anu kepala samping jeung anu kepala depan. Oh, nah eta terus disapayokeun atawa dua sapayokeun di gambaran teh nya atuh. Kan abi kan ngirimkeun alhamdulillah beres. Siap. Dinu dikirimkeun ana dinu praktikum sabriji, praktikum 2. Oh nya atuh teu kafollowin. Ai. Halo. Ai, awuh. Nah, kamarana ngehep-hep. Jong-jong nih waktu dikaluarkan. Lete antara emang nyimak atau kumaha? Eh, hampukur. Tapi kesarean. Lu atuh ka absen atuh. Naon geuning areuweuh kamarana? Naon tosan tosan teh Ais eh menyang geusan eh geus cuy geus kala luar kala luar iya ya kene rekamanana engke asup ke mana asup TV nya siap tapi roh lah bin kumsalam bye bye.